Hai, hai man, gimana kabar lo? Masa gak ingat sama gue? Oke, kali ini Riza kembali lagi. Sebenernya sih saya nggak Ini bisa orangnya nggak kembali jelas ngomong kali apa. ini. Mana vokal cukup ya? Ini orang caur banget. Tapi kali ini saya akan share tentang Tidak lucu. Lucu. Apa sih ini maksudnya? Serem. Agak ngagetin juga sih, Mas. Ini videonya tentang Screamo. Begitu kayaknya nggak ini bener kayaknya. Olahraganya kayaknya gimana ya? Terlalu tegang orangnya untuk bicara. Gayanya juga nggak terlalu bisa asik-asikin. Oh, saya suka. Seru. Takut, serem banget. Ngilangin stresnya. Iya, benar untuk menghilangin stres. Ya begitu tuh apa? Kita ngeluarin apa sih? Napas dari dalamnya itu. Kalau di kontrakan yang ada tetangga pada datang semua kali ya, kaget. Ini malah kayak orang stres, bukan yang melepaskan stres. Bisa diceritakan baru nonton video apa, Mbak? Nonton video aksi kali. Video orang nggak jelas, kayak orang dia ingin melepaskan stres, tapi terlihatnya dia seperti orang stres. Orang-orang tuh kalau ngilangin stres kebanyakan kan di tepi pantai, teriak-teriak gitu. Kalau ini di dalam ruangan. Menurut Ibu, anak ini orangnya seperti apa? Kayak orang stres ya? Seperti ini memendam masalah kali ya. Jadi dia mau cerita sama siapa nggak tahu. Jadinya dia cuma ngelewatin unek-uneknya lewat teriak-teriak. Tapi sih dia kreatif gitu loh, stres. Lucu dah, gitu kata saya, mas, saya suka. Gaya dia, karakternya saya suka. Tapi bikin asik. Lucu dia, tapi yang dibicarakannya tuh nggak ngerti. Tapi dia dewasa, tapi dia lucunya kayak anak-anak. Kayak anak-anak gimana, Bu? Bisa jelasin nggak, Bu? Iya kan, kalau anak-anak kan sukanya yang lucu-lucu, ya. Tapi kan kalau orang dewasa kan nama yang lucu-lucu kan kurang, tapi anu. Kalau anak-anak paling suka banget itu, kalau anak saya nonton. Coba peragakan adegan di video tadi. Yang begini, wah gitu. Wah gitu tadi, saya lihat begitu tadi. Aduh maaf mas, saya nggak bisa. Soalnya kalau gitu saya harus reflek. Pertanyaan terakhir, Ibu mau nggak, Bu? Punya anak seperti video tadi? Enggak. Ih, enggak banget. Kalau lucunya sih boleh sih. Kalau kata saya sih namanya manusia ya, kita nggak tahu kemauan dianya gitu. Ah, gitu dari dalam kayaknya gitu.